Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan update harga LED TV 32 inch terbaru di bulan Juli tahun 2023. Dan lokasi saya syuting berada di Transmart Yasmin Bogor. Oke, sebelum ke videonya, alangkah baiknya teman-teman untuk like video ini dan subscribe tentunya, biar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini dan semoga bermanfaat. Oke, yang pertama di sini ada dari Polytron. Ini untuk tipenya PLD32BAG5959. Ini HD Smart TV. Untuk dayanya 45 watt, resolusinya HD ready. Untuk fiturnya Android TV, Smart TV. Harganya 3.049.000. Ini sudah termasuk soundbar yang di bawah sini dan subwoofer. Dan lanjut di sebelahnya, di sini masih dari Polytron untuk tipenya PLD32AG5959. Dayanya 45 watt, resolusinya HD ready, fiturnya Android TV dan Smart TV, harganya 2.749.000. Ini untuk Polytron garansinya 5 tahun. Dan sebenarnya ini kanan kiri ini sama, kenapa beda harganya? Karena yang sebelah kiri ini sudah termasuk soundbar sama subwoofer. Oke, lanjut di sebelah sini. Di sini ada dari Samsung. Ini untuk tipenya UA32T4500. Ini HD Smart TV untuk dayanya 50 watt, harganya 2.899.000. Dan di bawahnya di sini ada dari Panasonic. Ini untuk tipenya TH32H410. Ini untuk dayanya 50 watt, resolusinya Full HD, fiturnya Digital TV, harganya 2 juta rupiah. Modelnya seperti ini. Dan di bawahnya di sini ada dari Polytron. Ini untuk tipenya PLD32V1853. Ini untuk dayanya 45 watt, resolusinya HD ready, fiturnya Digital TV, harganya 2.059.000. Dan lanjut di sebelahnya, di sini ada dari SAP, ini ada dua tipe. Ini untuk tipe yang pertama, LED 32SA4200i. Ini untuk dayanya 50 watt, resolusinya Full HD, untuk fiturnya Digital TV. Harganya 2.169.000. Dan untuk yang satunya, tipenya 2TC32EG1i, ini Google TV, untuk dayanya sama 50 watt, harganya 3.259.000. Dan lanjut di atasnya, di sini ada dari LG untuk tipenya LG 32LQ630BPSA. Ini dayanya 50 watt, resolusinya Full HD, untuk fiturnya Smart TV USB. Harganya 2.749.000. Modelnya
modelnya seperti ini. Dan lanjut di atasnya, di sini ada dari Samsung. Ini untuk tipenya UA32T4003, dayanya 50W, resolusinya HD Digital TV. Untuk fiturnya HDMI USB, harganya Rp2.179.000. Dan lanjut di sini ada dari Panasonic. Ini untuk tipenya TH32LS600G. Ini untuk dayanya 50W, resolusinya Full HD, fiturnya Android TV. Harganya Rp3.099.000. Dan lanjut di sebelah sini ada dari Philips Hisense. Ini untuk tipenya 32A4200G. Ini HD Smart TV. Harganya Rp2.499.000. Dan lanjut di sini ada dari Samsung. Ini untuk tipenya UA32T4503AK. Ini HD Smart TV. Harganya Rp2.599.000. Harga khusus Aloprime jadi Rp2.339.100. Dan di belakangnya di sini ada dari LG. Ini untuk tipenya 32LQ630BPSA. Ini FHD Smart TV. Harganya Rp2.749.000. Harga khusus Aloprime jadi Rp2.474.100. Modelnya seperti ini. Dan lanjut di belakangnya di sini ada dari Panasonic untuk tipenya TH32LS600G. Ini FHD Smart TV, harganya Rp3.099.000. Harga khusus Aloprime jadi Rp2.789.100. Dan ini untuk modelnya. Oke, mungkin itu saja review singkat dari kami. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.